Hai semua, Geva sedang ada di Kota Tua, salah satu ikon sejarah milik Indonesia yang kaya akan nilai sejarah tentang kolonialisme Belanda di Indonesia. Nah, Geva yakin sih sebenarnya itu pasti udah bagian dari pelajaran sejarah ya yang ada di pelajaran waktu sekolah, cuman pasti banyak yang lupa ya. Sebenarnya asal muasal Kota Tua itu apa sih gitu. Untuk Kota Tua itu sendiri sebenarnya dibangun oleh VOC Belanda ya pada abad 16 waktu Belanda mau membuat suatu kantor administrasi untuk ya pusat perkantorannya VOC untuk ngatur-ngatur perdagangannya dan juga lajur pengirimannya lewat pelabuhan Sunda Kelapa. Maka dari itu Kota Tua itu banyak banget nilainya sebagai sejarah dan juga kenapa VOC bubar itu sebenarnya semua sejarahnya itu terrecord di Kota Tua ini. Jadi kita langsung aja yuk lihat gimana sih Kota Tua sekarang setelah melewati VOC tadi dibangun, dibubarkan, dipugar kembali sehingga menjadi suatu destinasi turis baik lokal maupun interlokal. Ciao. Oke deh, hai semua. Nah ini lagi edisi mau nanya soal pekerjaan yang ada di sekitar Kota Tua. Oke, ini langsung aja. Geva lagi ada bersama 3 pengunjung Kota Tua. Ada Mbak Tia, Mbak Ipe, sama Mbak Alia. Boleh nanya nggak nih, ini udah kemana aja? Keliling-keliling aja. Oh, udah lihat live musik. Berarti belum sampai ujung ya? Belum. Tapi udah muter-muter aja sih. Oh, udah muter-muter. Iya. Oke. Ini buat 3 mbak ini boleh tahu nih statusnya sekarang pelajar atau pekerja? Kerja ya semuanya. Teman kerja. Nah, singkatnya nih saya mau nanya 3 pertanyaan sebenarnya. Pertama, kalau saya bilang soal Kota Tua, sebutin 2 kata yang langsung terpikir sama kalian. Apa? Dari Mbak Tia, sepeda. Sama apa ya? Sama apa? Apa coba? Sepeda. Oke, okay. Buat Mbak Ipe? Patung-patung pahlawan sih. Patung-patung pahlawan. Gedung-gedung Belanda gitu. Oke, okay. Kalau Mbak Alia? Rame sama? Apa sih? Banyak museum. Oke. Okay. Ingat-ingat dulu tadi jawabannya. Nah, pertanyaan saya yang kedua adalah dari jawaban banyak tadi, coba dibayangin dan kira-kira pekerjaan sesuai dengan 2 yang Mbak sebutin tadi. Narik sepeda itu. Oke, okay, berarti yang punya sepeda ya, yang nyewain sepeda. Kalau Mbak Ipeh? Apa ya? Seniman. Iya sih, seniman. Oke, kembali ya. Yang tadi ya, kalau rame sama museum, apa kerjanya ya? Apa kira-kira job profesi yang ada di sekitaran nama itu? Ketemu orang banyak tuh ya, ini kali ya, sales apa ya? Bisa. Sales marketing apa? Oke. Ya, pokoknya ketemu banyak orang. Bisa diterima. Apa lagi? Enggak. Udah itu aja. Oke, itu aja. Pertanyaan saya yang terakhir nih. Boleh tahu ini sekarang profesinya apa sih masing-masing? Operator. Operator produksi semua. Berarti sama ya ini posisinya ya. Udah gitu dapat gambarannya ya. Nah, pertanyaan saya adalah ini kan berarti jawaban sama posisinya ini beda. Kalau misalkan harus milih, pilih posisi yang sekarang atau yang disebutin tadi? Posisinya sekarang. Oke, kenapa? Enak. Cuma berdiri doang. Berarti enjoy ya dengan pekerjaannya sekarang. Oke, siap. Oke, Mbak Tia. Kalau Mbak Ipe? Posisi yang sekarang. Gak bisa jadi seniman, oke, kenapa? Soalnya bagiannya tuh cuma kayak ngecek-ngecek aja gitu. Oke. Berarti sama ya, kayak Mbak Tia yang menikmati pekerjaannya sekarang. Oke, siap. Mbak Ipe. Sekarang juga. Lo kenapa? Sales marketing banyak duitnya loh. Tapi kalau yang ini kerjanya ya udah itu aja, monoton. Jadi enak ya, gak yang ganti-ganti. Kadang nulis-nulis komputer gitu. Jadi
agak ini ya, biasanya orang agak lain ya, biasanya orang nggak suka yang monoton, dia suka yang monoton. Oke, mungkin selera orang beda-beda sih ya. Oke deh, makasih ya waktunya buat Mbak Diam, buat Mbak Ipes sama Mbak Alia. Mungkin lain kedepannya kita bisa ketemu lagi. Jadi makasih atas jawabannya waktunya, terima kasih ya. Oke, hai semua, Gepa di sini. Ini adalah yang pertanyaan buat orang kedua yang mau Gepa tanya tentang pekerjaan di kota tua. Oke, jadi ini dengan Kak Habibah yang mau saya tanya, mau Gepa tanyain. Sebenarnya saya Gepa cuma mau nanya 3 pertanyaan nih kak ya. Yang pertama, kalau tentang kota tua gitu, kira-kira ada 2 kata bakal kepikiran apa kalau gitu, kalau dibilangnya soal kota tua? Museum, sejarah. Museum dan sejarah. Oke, pertanyaan keduanya, dari kata museum dan sejarah, kira-kira pekerjaan apa yang bakal kepikiran gitu dari 2 kata ini? Duit ya. Itu apa namanya, pemandu wisata. Oke, pemandu wisata. Boleh, boleh, boleh. Terus ngamen, oke, ngamen berarti ya, 2, pemandu wisata dan ngamen. Ya seringan aja ya. Oh, oke. Cuma yang paling kerasi ya. Pasti pemandu wisata tadi ya. Kalau pernah ketemu satu nggak pak? Apa ya? Pemandu wisata di sini. Pemandu wisata, saya memandu. Oh. Ini nanya orang gitu ya? Enggak, kebetulan saya juga punya beberapa ya lumayan banyak juga kan teman bule gitu kan. Oh gitu. Dia minta anterin sini. Oh. Iya, jadi pemandu wisata buat pribadi. Kenalan juga, terus ya, relasi. Bagus. Semua serba ya, saya suka. Oke deh, buat pertanyaan ketiga nih. Tadi kan yang kepikiran pekerjaannya itu adalah pemandu wisata dan pengamen. Nah, kalau sekarang ini Kak Habibah tuh profesinya sebagai apa sih? Saya asisten notaris. Saya juga punya usaha kuliner kecil-kecilan juga sih di rumah. Oke, berarti asisten notaris dan entrepreneur, ya gitu ya. Nah, tadi kan kakak sebutin 2 pekerjaan tuh. Kalau di saat sekarang ini, kakak lebih pilih pekerjaan sekarang atau 2 pekerjaan yang tadi kakak sebutin? Kalau untuk jadi pemandu wisata itu kan nggak selalu ada ya. Okay. Itu hobi aja sih. Okay. Jadi nggak bisa, ya nggak bisa. Mungkin suatu saat bisa ditekuni, tapi kayaknya ya bisa jadi patokan. Oke, okay. Tadi berarti ada peluang ya untuk bisa ngambil ke ada. Ngalih profesi ke sana. Tapi sebenarnya kalau ngikutin jiwa sih ya lebih cocok jadi pemandu wisata ya. Bebas gitu kan, kemana-mana. Jadi sekalian traveling ya. Iya, sekalian menyalurkan hobi. Oke. Berarti kalau kita simpulin nih ada chance untuk Kak Habibah bisa alih profesi. Bisa. Oke, okay, mungkin kita bisa lihat video ini 5 tahun ke depan. Jadi kalau Kak Habibah ganti profesi kita nggak kaget lagi. Ya, udah mulai cari-cari. Oh. Udah mulai cari-cari ya kayak pandu wisata keluar kota gitu kan. Sempat ditawarin juga. Oke, mungkin kan nanti kalau misalkan udah beneran alih profesi, mungkin pertama tujuannya bisa ke kota tua dulu nih. Iya, ini di Jakarta. Pemulanya di sini dulu nih, kan udah sering ke sini gitu kan. Karena mintanya ke Bali. Oh, ke Bali. Itu enak banget tuh sekalian jalan. Kebetulan kan aku pernah ke sana juga, ya, ke beberapa tempat gitu kan. Inilah pura-pura pinter gitu ya. Pura-pura. Bisa juga caranya. Pura-pura tahu gitu ya, walaupun tahu sekali dua kali gitu, tapi kita emang tahu, udah ada bayangan kan. Ya mereka suka. Dan nggak tahu kenapa kalau bule tuh lebih suka ke Bali ya, padahal lebih banyak apa di Indonesia kan banyak wisata yang jauh lebih bagus. Apa sih, kenalin juga tempat-tempat lain. Dan NTT juga banyak sebenarnya, NTT, NTB. Ini kayak baru kenalnya bareng-bareng. Oke, oke. Sama ini Danau Toba. Itu juga saya pengen kesana, tapi belum bisa. Mereka bilang itu keren banget.
Oke, jadi kita lihat ya. 5 tahun lagi saya hubungin, siapa tahu Kak Abiba beneran udah alih profesi. Jadi pengusaha tour and travel. Yay. Dapat inspirasi loh wawancara tadi. Tapi udah ini sih. Udah kitik-kitik teman di apa? Negara sebelah. Ada ada yang punya usaha itu juga kan. Tour and travel. Oh. Bisa nih, berarti setelah ini ngubungin ke Abi, siapa tahu udah kebuka tour and travelnya. Saya emang ngimangin dulu, aminin dulu, oke. Amin, amin ya. Oke. Okay. Ucapan doa kan. Benar. Oke deh, mungkin gitu aja ya wawancaranya. Makasih ya Kak Abibah untuk jawabannya dan insight-nya. Mungkin di lain kesempatan kita bisa ketemu lagi. Oke, thank you Kak. Sore di kota tua sambil anak-anak yang lain ngabuburit. Ini jam segini tuh biasanya tuh jam-jam keluar band-band indie. Jadi kalau mau lihat mereka yang baru gede terus mau action ngeband bareng atau mereka yang pengen nari-nari, langsung aja ke kota tua jam segini.